Sementara itu, mengulas pelantikan semula Yusri Cik Ella sebagai jurulatih pasukan Kelantan, Presiden KAFA Bibi Ramjani Elias Khan berkata, keputusan itu dibuat selepas melihat Yusri adalah calon paling layak untuk mengendalikan Kelantan selepas ketiadaan Krajewik. Pelantikan Yusri Cik Ella sebagai coach Kelantan FA, saya rasa ini adalah salah satu keputusan yang saya buat bersama barisan Exco, yang mana bagi saya sekarang ni mungkin pemain yang ada ni banyak Yusri Cik Ella yang lebih mengenali saya tengok setakat ni. Mereka terutama sekali dari segi position budak-budak ni apa semua kan. Jadi dengan apa yang Marco datang hari tu, mungkin sampai sekarang ni saya tengok dia masih tidak dapat menentukan position budak-budak duduk kat mana lagi. Matlamat saya adalah untuk berlaku perubahan ke arah positif. Bibi Ramjani juga secara peribadi berterima kasih kepada Yusri kerana sudi kembali semula ke pangkuan Kelantan, biarpun mengetahui pasukan itu kini berada di dasar Liga Perdana. Manakala Yusri Cik Ella turut mengesahkan pelantikan semula beliau bersama The Red Warriors yang berkuat kuasa hari ini. Pada saya bersyukur alhamdulillah kerana saya masih lagi diterima oleh pasukan Kelantan, dan dalam masa yang sama saya tidak menolak kesukaran untuk saya membawa cabaran kali ini kerana saya melihat dengan kedudukan terkini dalam carta liga dan selepas pemotongan mata oleh MFL terhadap pasukan Kelantan dan juga isu berkaitan dengan gaji pemain-pemain serta TRW. Untuk rekod, Yusri pernah mengendalikan skuad TRW musim lepas apabila menggantikan pengendali kelahiran Syria, Fajar Ibrahim, yang meletakkan jawatan. Di bawah kendaliannya, Kelantan mara ke peringkat suku akhir Piala Malaysia sebelum disingkirkan Sabah.